Hai guys, gue Chongski. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Happy watching! Jadi, di video kali ini gue bakal nge-review board ya, yang baru muncul bareng sama patch yang kemarin, update patch yang kemarin. Nah ini boardnya nih, Arcade ya. Ini gue baru pertama kali beli di Legends of Runeterra. Kenapa gue gak beli board yang lain? Karena kayak suram gitu ya guys ya. Tuh, warnanya tuh kurang ceria gitu. Nah kecuali ini, yang ini lumayan bagus ya, yang Iceborne Peak ini. Nah sisanya tuh kayak biasa aja gitu. Nah sedangkan kalau Arcade ini kan warna-warni banget ya guys ya, gue seneng nih. Oke, gue udah ngisi koin ya. Tapi gue ngisinya di Koda Shop, bukan di sini. Kalau di sini soalnya jauh lebih mahal. Gue udah ngisi 1075 koin tuh. Ini 990 ya. Oke, gak usah banyak bacot, kita langsung beli aja. 1, 2, 3. Oke. Dan ini juga dan juga dapet suara ya guys ya. This board has special visual effect and music. Nah ini gue belum pernah, jadi gue bakal lihat juga ya bareng-bareng ya. Oke, dan oke. Kalau guardiannya gue udah dapet kan karena gratis ya, yang poro-poro warna-warni itu. Nah ini gue gak beli nih guys, soalnya menurut gue kalau yang back card ini gak terlalu kelihatan. Dan juga bakal ketutupan sama gue kan, yang deck sebelah kiri itu bakal ketutupan sama gue juga. Jadi udah gue gak usah beli. Palingan emot nanti lah ya gue belinya ya. Nanti lah ya guys, hemat dulu. Oke, jadi karena kita udah beli boardnya, ini supaya matching, gue juga bakal main pakai deck poro. Nah, ini gue udah ngopi ya. Nah ini bagi kalian yang belum tahu caranya ngopi deck atau import deck, itu pertama kalian ke webnya dulu aja yang kalian mau. Nah terus di sini contohnya di Mobalytics ya, gue nyari deck untuk poro, terus pencet yang ini. Nah ini kodenya, jadi bukan kode yang URL tapi kode yang ini. Kalian copy, kalau udah nih kalian copy, kalau udah kalian balik lagi, kalian pencet yang ini, import deck. Ini langsung otomatis nih, tuh otomatis. Nah kalau ada tanda seru kayak gini yang merah-merah ini, itu artinya kalian ada beberapa kartu yang gak punya. Ini contohnya ya, gue udah import tapi belum gue masukin sama sekali. Nah ini kalian bisa lihat merah-merah semua ya. Merah-merah ini artinya kurang atau kita gak punya kartunya. Nah ini contohnya, ini gue cuma punya 2 ya, padahal disitu gue 3. Karena kurang, kalian tuh bisa beli kartu pakai wild card atau enggak pakai shard kalian. Nah ini, atau pakai koin juga bisa, cuman karena gue masih punya wild card, gue pakai aja. 1, oke. Okay. Ya. Nah, oke. Okay. Oke deh, ini karena bakal lama, jadi gue langsung skip aja. Ini gue bakal pakein semua wildcard yang gue punya, shard atau koin, supaya decknya bisa full ya. Oke guys, jadi sebenarnya tuh gue udah bikin videonya, gue udah record. Tapi ternyata gambarnya nggak gerak guys. Aduh, sakit hati banget. Jadi kita sebenarnya, gue udah pas main tuh, pas di gold 1 LP 80/100 ya, menang. Jadi sekarang gue udah lanjut di platinum guys, tapi ya udah gak apa, gue bikin video lagi. Dan gue udah ngabisin berapa walker ya gitu, banyak lah pokoknya guys ya, untuk common, rare, sama epic ya, sama shard juga. Jadi kalian jangan lupa kasih like dan subscribe supaya gue semangat aja bikin videonya guys. Dan ini kalian kalau mau ganti board tuh di sini ya, sebelum main kalian harus ganti dulu nih, equip guardian juga supaya matching ya, Renpururu. Ya sebenernya gue udah lihat sih guys efek boardnya, tapi udah gak pulang lagi ya. Oke deh guys, kita langsung ke gamenya aja ya. Let's go! Oke guys, kita udah dapet lawannya ya, si Dog Nuts ini. Dia main Demacia sama Shadow Isles ya. Aduh gue lupa nih nama champion siapa. Siapa namanya? Aduh lupa gue.
kalau lihat scene Elise-nya mati ya, naik level ya. Sama aja. Kalau dimajuin dia rugi soalnya. Dapat plus 2 kena kamu. Sia-sia semua ya, satu-satu doang. Trapped in the ice! Aduh.
There's a chill in the air. Ini kita nggak ada pilihan, daripada ditarik, daripada mati satu ya. Ini sebelum itu jadi. Oh, Lucian namanya ya. Pasangnya. Approaching the battlefront. Oke. Gue sampai lupa ya. Jadi ini guys efek boardnya. Udah gue udah review soalnya yang sebelumnya ya. Jadi ini efek boardnya yang warna-warni. Gue seneng nih. Terus juga Terus juga ada efek suaranya. Jadi kalian dengerin deh kalau gue gak terlalu ini ya, kedengeran, gue kedengeran cuman efek dia pas ganti round, itu beda sih. For the thrill of battle! One life in exchange for another. Ngeselin ya guys, bahaya tuh kalau biasa. Lama-lama satu abis aja darah juga. I too, sir. Do you know who I am? This one will do. We're gonna need more coffins. We shall not rest until all the traitors. Duh, yang gue nyesel tuh ini soalnya kalau overwhelm kita udah bisa menang. All natural skill, all natural girls. Many tribes, one Freljord. Welcome, my brethren. Ini 98 bisa ngeluarin dua spell itu ya, nambahin. Ini si kumpulan pelopuru ini. Ini kita pas ditarik nih. Sama si you will remember this day. Lucky you. The mist will have you. That the best you got? Juga sebenarnya pendemir gue jarang mati. Ini ya. I'll never yield. I join them. Many tribes, one Freljord. Welcome, my brethren.
This is not okay. This needs to stop now. History is anguish. There is work yet to do. You'll need more than that. Intruders, stay back! Try me. Who goes there? Four or less. Our land! Yang pasti mati juga abis ini gue ngerin ini pasti mati. Hail Striders, these are dark. Oh my god! Wow! Gameplay and enhance tuh kurang ajar ya. Let's end this. You'll need more than that. Your death has been ordained. Go ahead, scare me. Not even a challenge. Wah, ini nih, guys, efek ya, backgroundnya ya, guys ya, ada warni. Aduh, guys. Ini yang mau nge-record dua kali tuh rasanya tuh beda ya. Ini mungkin kalian bisa lihat lah ya efek warna-warni dari boardnya. Oke guys, sekian video gue kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like guys, subscribe karena subscribe gratis dan gue supaya gue semangat terus ya bikin videonya. Apalagi kalau ada kejadian-kejadian kayak gini gue harus ngikut dua kali. Dan juga komen di bawah guys, menurut kalian worth it gak sih boardnya ini nih, yang arcade ini ya. Kalau menurut gue sih worth it karena warna-warni banget, bikin ceria gitu, bikin semangat gitu ya. Dan juga suaranya tuh walaupun gue gak terlalu kedengeran tapi beda aja, beda. Nah kalian juga kasih tau gue ya, bedanya dimana sih persisnya ya. Oke guys, see you on the next video and good game.